Selamat malam guys semua, bala kita tes mampai begulai ngok kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito Re 5 12 Sarebulan 7 begulai ngok aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lama itu ngau berita tu Sarawak cakahnya dia ke perkara pelajar ti pemadu manah ngagai nembiak Sarawak anak ngira bangsa bak bidang sains teknologi engineering ngau matematik tau ke STEM dikenaan angkup guna polisi ekonomi baru di menua tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng madah ke Nembiak Sarawak patut nyikap diri ngau penemu moden pasal ekonomi baru ngambil ke sektor kebekaul ngau bidang pelajar STEM-nya uli diurus ke ngau mujur jemahila. We don't, you know, really differentiate whether you are Chinese school or public school or international school as long as you got the basic knowledge to transform our economy. And our economy must be of high standard so that there is no brain drain, then our students will be employed in this new economy based on their knowledge. Ia madah ketu dekat maik pengerugi antinya mak kuasa baru ti dikeluarkan dengan sektor kuasa hidrogen anda boleh diurus ke ngau mana tebal lagi di Atuk Sarawak benung ngau nak tektu. Ia madah ketu dekat maik pengerugi antinya mak kuasa baru ti dikeluarkan dengan sektor kuasa hidrogen anda boleh diurus ke ngau mana tebal lagi di Atuk Sarawak benung ngau nak ulia dekat nganti guna kuasa ari minyak fosil ngagai kuasa hidrogen. Ia maksud kerja kutu maya berjadi kebangunan baru blok pentadbiran sekolah SJKC Paimin Bakmiri. Bab pengawalnya yang menggamadah ke Nembiak Sarawak timujur bab pemutus peresa Unified Examination Certificate UEC dari Sekolah Sekendari Cina oleh nampung pelajar sidak bab palam pelajar tinggi ke dimpu perintah menua ngau anda berbayar lebur datai bab tahun 2026 ila. Ngenang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng madah ke setipak ngau VC Sarawak tidikannya di menua tinyual barang pemakai ngagai benua luar lebur datai bat tahun 2030 ila dia Sarawak udah ngubah cara berjalan ke pengawal bumai hari ti berkena ke teknologi canggih kena nyamin pengelikun barang pemakai. Ngau sawup hari Universiti Putra Malaysia UPM Campus Bintulu inisiatif tu dekat numbuh ke sektor bumai ungkup rakyat putra ngau True North ti uliah ngeluar ke 8 tan padi ungkup sekta tanah. Ia berjakut munyinya maya nutup awam pasal bertanam bertupik lestari ngau pengelikon barang pemakai. UPM udah ngelancar ke blueprint nyamin barang pemakai UPM 2024 tidak nyadi ke reference ngau lalau dikena mutar ke isu kebekal ngau prinsip barang pemakai ngau berkebun hari tengah meran ke pengelikon barang pemakai serta tentu ke pemansa mampan meruan ulih dijapai. Bapak pengerami kesebaka premier menggabisi ngau mata ke pengawak bersilih sempekat pemertiati MOU antara UPM ngau upis bertanam bertupi Sarawak serta berarti ke pengawak pemansi yang tidak perjalai ke antara Bintulu Port Holding Berhad ngau UPM Campus Bintulu. Kuarter serumah baru polis Baindo Upis Polis Pelilih Benua IPD Lawas tiudah dua orang diau tang nadai kuasa karan disediakan dekat dulu agi diperhatikan. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Madahka. Sidaya dekat berjalan ke atur ngau lengkas dikenaan tentu ke rumah alai raban polisnya diau disediakan ngau kuasa karan. Di apartmen tadi pun saya juga terkejut. Tak ada elektrisiti. Mereka sudah diam di sana dan tak ada elektrisiti. Jadi tadi saya telefon pihak SCB dan pihak SCB akan melihat perkara ini dan untuk memastikan bahawa mereka akan mendapat bekalan elektrik itu. Ia megah madah ke kereban bukai bakar bangku ngau katil megah dekat disediakan kena merik pengelantang agar raban polis di Lawas. Dato' Amar Awang Tengah berjaga umunyinya pengudah yang tembuk nemuai sambil berjalan ke pengawal perintah ngagai induk upis polis pelilih menua IPD Lawas.
Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah dekat Ngerumban pengawak ngentak ke baru 5 buah rumah ti ambis angus serta ngadu ke sebuah rumah ti rusak bak penusak angus ti nyadi bak genturung pemukat Kuala Lawas kena 23 bulan 6 tu tadi. Hasil aum antara Rabania begulai ngau ruang bilik orang ti kena tuntung penusak angusnya sida udah bersetuju dekat ngentak ke rumah barunya bak atas tabak kesama ni ti ke spesifikasi ti udah ditetapkan. Saya telah pun minta Jabatan Tanah dan Survey untuk membuat planning dari segi plot-plot itu. Dan keduanya, saya juga telah pun minta dengan pegawai daerah untuk berunding dengan mereka yang terlibat dari segi reka bentuk rumah yang hendak kita buat ini. Ketiganya, saya pun dah bertanya kepada mereka untuk nak mempercepatkan pelaksanaan bina semula rumah yang terbakar ini. Naka kedia tu ia udah mujur ngumpul belanja ti boleh RM650,000 dikenangan tak rumah barunya. Kelimparinya ia megang ngau naka uliah dekat minta belanja dari Komiti Pengatur Penusahan Ngenyen Menua ngau Perintah Besai dengan Kaban Parlimen Lawas Datuk Henry Sumagong. Ia dirandau pengarah berita Mayang Abas ngagai panah rumahnya ke angus bagenturung pemukat Kuala Lawas. Unit Perkara Jalai Pengarah Bukai Unifor udah berjalai ke tangkup pengawak ti besai yang nyak ngemudah ke pengawak ti bekaul ngau jalai pengarah Ukai Islam di Menua tu. Sapi Premier Datuk Amar Douglas Sugambas madah ke. Kira 2,453 bengkah rumah semiang udah nerima penguntung kenyawa ari Unifor tu ditumbuh ke dalam tahun 2017 subak. Ia madah penumbuh Unifor tu menggangayan ke Perintah Sarawak semampai ibu ke pemansang angkat ke fasiliti rumah semiang dikena merik penglantang agak orang tim menggajalai pengarap Ukai Islam. Datuk Ahmad Douglas ugah ke Megak Menteri Tinguasa Unifor berjakut munyinya maya pengeraminya rah ke mangkuk pengawak Direktur Unifor di Kuching. Bah pengeraminya ia megak muji pemendar Direktur Unifor Datuk Jack Aman Luat ke dulu subaknya berjalai ke tangkup pengawak yang ngelamat tu yang nyak nentu ke projek agak bergunan ke baru Unifornya boleh ditembuk ni tiah ketimpuh ti udah ditetap ke. Unifor maya tiba Tuai ke Datuk Jack Amannya megak udah ngatur mayuh macam program dikenang angkat ke pemain antara pupuraban bangsa di Sarawak. Berbangunnya Datuk Ahmad Douglas Sugah percaya ngau penelebak serta penaut ti dikembuan Direktur Unifor kebaru Datuk Georgina Afian Ngau dekat mantuk ia berjalai ke tangkup pengawak ngau manah dikenang ngetan serta nyaga penyerakup rakyat di menua tu. Perintah Sarawak dia tu dah ngau benuang ngagat 6 stesen alih ngecas kereta kuasa karan ti dipejalai ke dengan gerempung pemansang ekonomi Sarawak SEDC. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh madah ke projeknya dipejalai ke ngau 7 kenang urang ke menua tu berpanggai ngau minyak hidrokarbon serta merangsang mensemayu berkenak ke kereta ti guna kuasa karan. Stesen ti udah dibuka ianya bak Darul Hana Petrajaya Kuching ngau Daro. Lalu stesen ari ngecas kereta ti benon digagak bak Kanandor ti Engkeman ianya bak Pusak, Kapit, Sibu ngau Miri. Dikenak ngemudah ke orang ti bempu keritanya ngecas kereta sidak ti nguna kuasa karan. There will be a long term plan for the whole of this center to be set up all over the place so that it be more convenient. Not only that, we talking about hydrogen as well. Ia maksud kejakut tu ngagai pengarah berita pengundah berjadi ke kerja jurai ke bekal ngau ngangkat ke pemanah rampak menua ti dipasuk pengembian pengajar Kelab Pencinta Alam Sekitar PALS Renggat Menua Sarawak di Serian. Kerja jurai ti diatur berengkari 9 hari bulan 7 nyentuk ke saritunya udah dipasuk 85 ikut pengajar Kelab PALS Ari Selampur Menua. Pengawak tinumbuh Kepalan Koperasi Malaysia Ikma Pampang Biri dikanyungka kaget sektor dagang koperasi dengan program latih ngau embing tidak dipejalai ke Bakanda Menua Tungak ke Utara Sarawak. Chairman Lembaga Pengarah Palan Koperasi Malaysia On Abu Bakar Madaka, program latih ngau embing tu berguna benar dikenak napik pemar bak sektor koperasi bak jeman digital kemayar itu.
Mayuh macam inisiatif sudah diperjalai ke perintah dikenaan api pemarnya, tunjungkan menumbuh ke Polisi Dagang Nasional 2030 ngob jalai ke Plan Digitalisasi Koperasi 2030. Ia berjakut bunyinya ngagai pengarah berita pengguna berjadi ke Ikma Pampang Miri, Bak Miri, Times Square. Berindiarinya yang ngarap ke Balai Kaban Koperasi di Miri Bak ambil uliah ngob peluang ti disedia ke Bak Ikma, kelimpari berkenak ke mayuh macam teknologi digital, Bak pengawak dagang sidak, bakal sistem ngurus ke dagang berserakup, platform e-dagang, ngelaku ke dagang dengan media rama. Ikma Pampang Miri sudah dibuka kenyawari pun tahun 2023 tu tadi ke alai pampangnya. Ianya ke 10 nyerangkum Ikma Bak Bintulu, Miri, Limbang, Olawas. Beritanya tadi ujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Hari Sungai ke Tasik, Palestin dekat Merdeka. Jadi ngotokku Bumawian Madah Kediri. Mupok dulu.